Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku masih ditemenin sama Gedeong banget. Yes, yes, yes. Hari ini apa kabar kalian semuanya? Yes. Para subreaker aku, dimanapun kalian berada, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Abu Dhabi, Arab Saudi, Australia, Brazil, semuanya ya, France, sebutinnya semua negara. Yang pasti aku harap kalian semuanya dimanapun kalian berada, di negara manapun, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Khususnya buat subreaker aku yang ada di India. Aja. Kenapa khusus buat subreaker yang ada di India? Karena hari ini kita mau reaksiin lagu India lagi, Aja deh. Betul sekali. Kali ini lagunya di coverin sama Putri Ridwan juga Fathrullah. Yes. Kalau si Fathrullah pernah kayaknya dia sama Fildan, kalau nggak salah kemarin. Cover lagu juga sama Fildan. Tapi kali ini bareng Putri sama Ridwan. Yo. Kalau Putri Ridwan kita udah tahu ya, chemistry mereka kayak gimana. Ini trio, jadi trio macan? Bukan. Lingua. Gua lah kuir banget gue, lingua. Kalau kan trio, kalau trio kan trio macan. Iya, ya aja lah ya, yang keren-keren ini apa sih? Apa? Kekinian apa sih? Aku penasaran banget ini, apakah mereka bertiga bisa nyatu seperti biasanya? Nah, ada sesuatu apa lagi nih yang dibikin sama mereka bertiga? Karena kalau Putri udah cover nih, apalagi India nih, niat gitu ya. Yes. Bikin agak ada sesuatu lah pasti ya. Agak mirip atau gimana? Pokoknya niat dah, pokoknya. Bener-bener terniat banget. Iya, bener banget. Langsung aja kita niatin yang lebih dalam lagi buat nonton yuk. Yuk, udah nggak sabar yuk, kayak ya, gimana ini lagu Dilhai Tumhara ini ya. Dilhai Tumhara, aja sih janeman. Itu kan bener kan? Iya. Kita tontonin aja Putri bareng Ridwan sama Fathrullah. Ini lagu Dilhai Tumhara. Tapi buat kalian semuanya yang baru masuk ke channel Idol Fikri, belum sempat pencet tombol subreknya nih, kita ingetin biar pencet tombol subreknya. Iya. Langsung aja yuk tontonin deh, panjang lebar kita jelasin semuanya. Dilhai Tumhara, Putri Ridwan dan Fathrullah. Dilhai Tumhara. Aku lupa nih waktu aslinya gimana ya, awal opening videonya gitu. Udah lama banget gitu ya. Harus nge-review lagi yang lama gitu biar ingat. Ya enggak sih, originalnya kayak gimana ya, lupa sih original. Tapi ini keren sih pengambilannya, masih belum ketahuan nih di mana nih. Kayak tapi apa ya? Iya, mungkin ya, sih. Belum terlalu jelas sih kalau aku sih. Bener-bener. Tapi aku terlalu suka lensa yang dipakai. Oh, suara lensanya juga gue iniin ya. Yang pasti aku suka ada blur ya, gitu di belakangnya. Depan kayaknya ya? Iya. Iya tuh ada juga Ancol. I love you. Bener gak sih? Tadi gue lupa, gue ingetnya masa tanah, masa wahe, itunya aja. Okay, langsung sedetail itu gitu kan. Wow. Kok India banget suaranya? India banget sih. Mohon maaf ini, gue langsung salfok nih. Ini udah kayak emang penyanyi India suaranya. Iya kan? Iya benar. Yo, sumpah India banget ini. Beda kan? Iya. Beda kan? Wow, oh, ini Fathrullah benar-benar India banget ini. Iya. Aduh, gue gak kebayang ini yang nyanyi misalnya siapa ya? Pemain India, gue taunya tua-tua. Yang baru-baru gue gak tau. Maafkan lah ini. Tapi begitu Ridwan masuk tuh memang suara Ridwan itu. Ridwan, tapi kalau yang si Fathrullah nih
Kalau kalian tahu dia keturunan India atau bukan ya? Gue penasaran nih. Kurang tahu sih. Fadrul kalau nyanyi lagu Indonesia kayak India apa enggak? Ini India banget. Dia banget. Karena kalau Ridwan tuh memang yang suaranya Ridwan, teksnya Ridwan gitu ya, bukan yang India gitu. Aduh, makin lama kalau menurut aku ya nih, makin lama suara Putri di nyanyi India nih makin oke. Okay. Ya, ya benar. Makin matang, kan? Makin matang kalau nyanyi lagi itu. Ya. Ini dupan. Ini mereka ini kayak bestinya udah keren banget sih. Iya sih. Besti. Ini jadi malu ceritanya kenapa nih? Dia memang lagu ini memang kayaknya. Memang gitu ya. Memang iya dua orang penyanyi. Gue lupa lagi. Lupa demi apapun. Hitungara. Iya di Hitungara. Gue emang ingat itu ada cowok dua. Eh siapa sih nih? Jimmy Sergio sama. Aduh, gue lupa satu lagi. Ya. Iya, Jimmy Sergio tuh yang jadi robot film apa? Iya, film. Ya itulah gue lupa namanya, ya Allah ya Tuhan. Yang sama Sarukan ya. Aduh, gue lupa. Gue ingat berarti cintanya doang. Ini tetap ada apa ya cerita story-nya, story-nya ya, gitu kan tetap ada nggak yang nyanyi gitu aja itu tetap ada jalan ceritanya gitu di lagu ini. Yes. Tuh kan India banget sumpah. Itu iya banget sumpah. Ma. Ini banget dia banget sumpah. Gue salut sama ya. Si Fadrul ini benar-benar keren. Gue harus cari tahu Fadrul latar belakangnya seperti apa gitu. Mohon maaf ya buat fansnya Fadrul atau Fadrul ya, mungkin aku belum tahu. Kita kudet. Ya, itu masalahnya bukan kamu yang salah, kita yang salah kurang update. Yeah. Enak banget kan? Ya, bagian itu ya. Mantap. Aduh, asik. Gila, asik banget sumpah. Si Ridwan ini kelebihannya dibanding Fadrul ya. Fadrul. Memang Fadrul tuh memang India banget suaranya. Ridwan memang enggak terlalu India nyanyinya, tapi memang ya jadinya Ridwan. Ya, Ridwan betul. Seperti itu. Tapi ekspresinya Ridwan itu yang aku suka. Kalau Ridwan nih ekspresinya film India banget. Iya. Yeah. Ekspresinya tuh bener-bener main banget semuanya. Dia udah kayak bintang film India dah gitu actingnya. Bener-bener. Aku suka dia tuh total gitu, yes, Ridwan tuh mau ngapain aja dia total banget. Putri juga sih, actingnya bagus gitu. Nah tuh lembutnya. Putri, lembut banget, sumpah enak banget sih.
Ya itu sih, aku suka juga ekspresinya Putri. Tadi aku udah sempet ngomong ya, ekspresinya saat di klipnya ini tuh bermain, benar-benar bermain. Oh, nah di sini bisa kalian bandingin ya ekspresi Ridwan sama si Patrol. Asik juga ya ini syutingnya, ambil main aja. Iya, ini mah bukan syuting, namanya main sama syuting. Syuting sambil main. Gimana nih? Dapat bahagia dapat, duit dapat, cuan dapat. Alhamdulillah dapet. Itu hidup seperti itu guys. Itu seperti itu. Aduh mabok deh gue. Korak-korak. Ini benar-benar fun banget ya kalau lihat banget ya, kayaknya. Dari lihat merekanya. Ekspresinya tuh real. Iya. Dan aku suka satu lagi colornya di grading gitu, nggak yang mentah colornya. Kadang-kadang ada orang yang malas gitu kan, ya udahlah colornya apa adanya gitu. Kamera udah itu langsung, tapi itu masih di grading terus tetap ada yang fokus, ada out fokus gitu. Jadi kita ngelihat itu enak aja. Enak banget dia sambil merem. Ini orang India banget suaranya. Ini sambil merem enak banget denger suaranya. Sumpah India banget. Gue jadi fans dia juga nih kayaknya nih kalau lagu India nih cover-coveran nih. Sumpah sih, makin mateng sih putrinya ini. Aku ingin ya. Agak ngidung gitu. Agak naik ke sini nih, suara ini ke sini gitu. Ridwan nih kayak mesem-mesem sendiri, senang gitu aku ngeliat Ridwan, jujur deh. Karena kayak misteri mereka udah dapat banget kali ya, jadi nyampe gitu loh. Enak banget kalau kata kita tuh nonton tuh senyum-senyum sendiri. Karena kalau bisa ngeliat, aku tuh kadang nggak sadar tuh senyum-senyum gitu ngeliat mereka berdua tuh. Senang aja ngeliatnya. Centil-centilnya tuh dapat gitu. Banget Putri sih. Itu centil-centilnya tuh di lagu ini tuh dapat banget. Benar banget. Tuh. Centil-centilnya pretty cinta banget ya sih. Semuanya gitu ya, pretty cinta tuh centil-centil gitu kan. Ya Putri ini kajol. Iya sih tapi enggak di sini ya. Kudu ono ya kan. Artinya kajol ya Indonesia, tapi karakter di situ pretty cinta banget yang centil-centil di lagu itu gitu manja gitu kan. Jani man artinya itu, mulai sekarang sayangku, hatiku adalah milikmu. Oh, pantesan ya. Pantes nyanyinya tuh centil-centil. Ceria memang, gitu. Lagu ini tuh kayak lagu cinta banget artinya. Hatiku udah jadi milikmu. Oh, cuy. Oh, enak banget gila. Enak banget. Ah, bisa.
maafkan dulu. Oke. Emang bener sih ya, kalau menurut aku Putri ini kalau udah bikin apa cover gitu, memang niat gitu. Ya. Tapi yang kali ini tuh agak beda dari yang kemarin-kemarin itu kan, tipe-tipenya gitu kan. Cus, itu agak lebih santai, chill manja. Tapi, gitu kan. Apa namanya story dari lagu ini dapat? Lagunya tuh dapat banget. Dapat banget. Dan, ya sama originalnya. Hampir sama, ada cowok yang satu lagi, ada dua cowok gitu ya, tetap ya ada dua cowok kan lagu ini kan tuh. Keren, beneran sih, keren banget. Best, kalau anak-anak Dea Malinda kan sering ngomong best. Best. Bener best, gak sih? Ya best. Dan kalian juga best banget kalau kalian semuanya langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah sini. Betul sekali. Besti. Loncengnya Besti, jangan lupa dinyalain biar gak ketinggalan kita ya Besti. Ya udah ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye Besti.